Deklarasi anti hoax. Deklarasi anti hoax. Kami menyatakan sikap. Satu. Menolak dan menentang keras. Adanya berita hoax. Atau berita-berita bohong. Yang dapat mengadu domba. Dari pihak manapun. Demi menghindari perpecahan. Yang menjurus kepada isu SARA. Yang dapat memecah belah. Persatuan dan kesatuan NKRI. Dua. Kami mendukung sepenuhnya. Upaya Polri. Dalam penegakan hukum. Serta mengusut tuntas. Terhadap pelaku hoax. Atau penyebar berita bohong. Demikian deklarasi ini dibuat. Dengan sebenar-benarnya. Tanpa ada paksaan dari siapapun. Bontang 19 Maret 2018. Manajemen SMA Yayasan Pupuk Kaltim.